Halo teman-teman, jumpa lagi bersama RZ Kids Play. Kali ini kita akan belajar tentang ekskavator, jenis dan fungsi attachment-nya. Bagian yang ketiga. Bagian apakah ini? Ini adalah bagian dari ekskavator yang disebut attachment. Ada berbagai macam jenis. Beberapa di antaranya sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Tentu masih ingat kan? Dan sebagian lagi ada pada video ini. Yuk, mari kita simak videonya. Trenser attachment. Trenser attachment excavator. Trenser attachment pada excavator adalah attachment berbentuk seperti gergaji yang di sekelilingnya terdapat rantai logam yang tajam. Berfungsi untuk melakukan penggalian parit, saluran air atau lubang panjang dan sempit untuk keperluan pipa atau kabel bawah tanah. Rantai logam berat dan tajam berguna untuk memotong tanah, akar dan bebatuan. Mulcher attachment. Mulcher attachment excavator. Mulcher attachment pada excavator adalah attachment yang digunakan untuk pemotongan pohon pada area lahan yang ditumbuhi semak belukar. Attachment ini mampu memotong pepohonan dari atas hingga akar dengan sangat cepat. Sehingga attachment ini sangat efisien digunakan dalam pekerjaan pembukaan lahan baru pada industri perkebunan. Pile driver attachment. Pile driver attachment excavator. Pile driver attachment pada excavator adalah attachment berbentuk seperti palu dengan tenaga hidrolik. Digunakan untuk memukul tiang pancang ke dalam tanah. Attachment ini biasa digunakan pada proyek konstruksi besar saat pembangunan pondasi seperti jembatan, gedung bertingkat, tower, dermaga, dan lainnya. Pipe handler attachment. Pipe handler attachment excavator. Pipe handler pada excavator adalah attachment berbentuk seperti kepiting yang memiliki pencapit pada sisi kanan dan kirinya yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan pipa dengan ukuran yang sangat besar dan juga panjang. Attachment ini biasa digunakan untuk bongkar muat pipa dari trailer atau pemasangan pada pekerjaan pembuatan jalur pipa. Dredge pump attachment.
Dread Pump Attachment Excavator. Dead pump attachment pada ekskavator adalah attachment berbentuk seperti mata bor yang bisa berputar, berfungsi untuk mengeruk sekaligus menghisap material yang biasanya berada di dalam air dalam waktu yang singkat. Attachment ini biasa digunakan dalam industri pertambangan. Flail mower attachment. Flail mower attachment excavator. Flail mower attachment pada excavator adalah attachment berbentuk hampir sama seperti mulcher. Hanya saja pada flail mower mata pisau pemotongnya lebih kecil dan hanya mampu memotong semak dengan ukuran yang lebih kecil sampai dengan sedang. Biasanya memotong rumput atau ilalang yang tumbuh liar di area perkebunan. Rock wheel attachment. Rock wheel attachment excavator. Rock wheel attachment pada excavator adalah attachment berbentuk dua roda yang memiliki gerigi yang tajam, berfungsi sebagai penghancur atau pemotong benda-benda keras. Attachment ini biasa digunakan untuk melakukan penggalian dengan medan bebatuan yang sangat keras. Dan bisa juga digunakan untuk menghancurkan konstruksi yang sangat keras. Nah, itu dia teman-teman, jenis dan fungsi attachment pada ekskavator bagian yang ketiga, yang mungkin jarang terlihat di sekitar kita karena biasanya hanya digunakan pada pekerjaan tertentu. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang alat berat ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya karena akan ada video seru tentang alat berat lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.